Sekarang kita masuk pada halaman 10, yaitu dialog ketiga, yang mana ini terjemahannya, apa yang harus kita persiapkan untuk perjalanan kita selanjutnya? Ya, ini percakapan dari Diani dan Riana. Nah, Riana menjawab, kita harus membawa pakaian-pakaian musim dingin, minimal 3 buah. Kita juga harus membawa obat-obat pribadi kita masing-masing. Diani, oh, saya tidak punya titik-titik dan saya tidak punya waktu cukup untuk mencarinya. Nah, bagaimana jawabannya? Kita lihat jawaban dari Siriana dulu. My sister, saudara perempuan saya punya 2 jaket yang cukup bagus. Nah, jadi di sini jawabannya adalah saya tidak punya any jaket ya, Diani atau cloth di sini ya. Bisa dijawab jaket. Di atas kan cloth. Jadi di sini jawabannya adalah cloth. Nah, dan saya tidak punya cukup waktu untuk mencarinya. Jadi cocok ya. Bukan obat-obatan di sini, karena ini ada 2, baju 1 dan obat-obatan. Nah, kalau di sini bisa kita jawab sebagai cloth, karena nah ini ada 2 jaket. Nah, berikutnya, saudara perempuan saya punya 2 jaket yang bagus, yang cukup bagus untuk keluar di mana? Tentunya kalau musim dingin atau di luar itu bermain salju in the snow. Karena ya, kita lihat gambarnya ini ya. Nah, ini dia gambarnya bermain salju. Jadi in the snow. Snow di salju ya. Nah, lanjut, what if? Bagaimana? Nah, bagaimana? Tentu karena dia menyampaikan bahwa sisternya itu ada baju jaket yang bagus untuk digunakan di bermain salju ya. Jadi bagaimana? Tentu dia ingin menawarkan meminjamkannya. What if I ask? Ya, saya tanya ke dia untuk meminjamkannya 1 atau meminjamkannya untuk kamu. Nah, gitu. What if I ask her to lend you? Nah, seperti itu. Jadi itu jawabannya. Diani, wah, itu sangat membantu sekali. Terima kasih banyak. Tidak masalah, teman. Menurut kata Riana, Diani, apakah kita harus membawa makanan juga? Ya, as well ini juga ya, as well. Tidak, by the school. Artinya kita tidak perlu membawa karena mungkin ya disediakan atau dipersiapkan oleh sekolah. Jadi karena kita masih di sekolah, tentu provide by it is ya, yeah, provide by the school. Nah, itu dia jawaban dari dialog ketiga. Kita lanjut kepada grammar review. Tugasnya isilah tabel berikut ini. Jadi tabel yang di bawah ada nomor di halaman 11 ada tabel-tabelnya. Nah, petunjuknya, lihat kembali ke dialog pada bagian D. Nah, kita lihat bagian D, apa yang perlu kita perhatikan? Perhatikan pada ekspresi-ekspresi yang ditulis miring dan bagian 2 pertanyaan terakhir yang mengikuti yang di dialog tersebut. Jadi yang bagian D dan pertanyaan terakhir, 2 terakhir. Yang mana itu? Kita lihat ke atas. Mana dia yang D? Ah, ini dia.
Nah ini yang di garis bawahi ya. Nah ini satu. Terus what the problems, ini satu. Nah ini ekspresi ya. Mana lagi, let me check your stomach. Nah itu dia. Terus nah itu dia contohnya yang ekspresinya. Nah bagaimana pertanyaannya? Nah ini dia dua pertanyaan terakhir, artinya hal nomor 9 dan nomor 10. Nah, jadi petunjuknya adalah di tugas halaman 11, halaman 11 ya. Halaman 11 ini adalah ya, untuk mengisinya tulislah bentuk atau pola dari ekspresi untuk menawarkan bantuan atau layanan dan jawabannya, responnya. Lihatlah contohnya tersebut. Jadi kita lihat, jadi berkaitan nih dengan yang di atas ya, yang di atas ini. Nah, jadi coba kita lihat. Nah, ini dia. Yang ini word. Jadi ekspresinya, bentuk ekspresi. Kita lihat bentuk tabelnya dulu. Nah, ini dah patternnya, bentuknya. My eye, apalagi yang bisa kita lihat di atas. Kita lihat. Nah, ini dia. Tunggu. My eye, what can I? Nah, itu jawabannya satu. Patternnya dulu kita lihat ya, pattern. What can I? Titik-titik. Nah, itu satu. Lanjut kita lihat ke atas. Lanjut. What is? Nah, ini ada satu lagi. What is? Ini dia kan? What is the problem? Jadi what is? Patternnya, what is, nah, berikutnya, yang mana lagi, what is, I have a mess, let me, nah ini, let me ya, let me check your stomach, jadi patternnya itu let me. Lanjut kita isi bawah patternnya dulu. Let me titik-titik. Kita lihat lagi yang mana lagi kira-kira pattern yang cocok untuk berikutnya. Let me, mbak sudah. Sudah tidak ada lagi ya. Jadi mungkin tambahan lagi bisa kalian tambahkan. Contoh-contohnya adalah what if, misalnya seperti what if ya, sudah ya, what if sudah. Contohnya yang mana lagi, kita lihat di contoh-contohnya percakapan ini, mana ekspresinya. Sudah tidak ada lagi, would you. Nah ini dia, ini percakapannya banyak, dialognya ya. Ini dia my eye. Nah, ini dia percakapan kedua, dialog kedua, my eye. Terus mana lagi? Satu yang di garis bawahi. Tidak ada ya, my eye. Mana lagi? Kita sabar sebentar ya, kita lihat cari dulu. Ini di dialog kedua cuman my eye, yang dialog ketiga, nah would you ya, ini patternnya. Terus jawabnya ini have you ya, ya would you. Nah itu dia dialog keempat. How did the what if? Nah ini tadi with what if ya. Sudah. Nah itu bisa kalian masukkan kepada jawaban-jawaban di bawah ini. Kalau di dialog yang vocabulary ini ada enggak?
Nah, what if, ekspresi mana lagi? What about? Nah, ini dia. Ada lagi. Oke. Nah, itu dia. Ini contoh-contohnya ya. What if, let me, would you juga sudah. Nah, kita jawaban bisa juga would you ya. Would you, itu ekspresi juga. Terus, ya banyak lagi itu ya. Nah, ekspresi menawarkan. Nah, bagaimana contoh-contohnya? Ya, what can I? Ya, may I help you? My jawabnya, thanks a lot. Yes, thanks a lot. Bisa juga ini kita tanya, may I do it for you? Bisa juga jawabnya, thank you. Ya, thanks. It will be very helpful. Nah, mana lagi contohnya? Contoh beri tiga contoh. Bisa juga minta taksi misalnya. May I call? Ya, I call a taxi for you. Nah, jawabnya bisa. Responsnya tidak hanya positif ya, bisa juga negatif. Mungkin bisa penolakan, bisa terima, bisa juga. Kalau di atas kan sudah positif ya, menerima tawarannya. Kalau sekarang mungkin kita jawab dengan menolak. No, thank you, I'm fine. Ya. Begitu juga dengan what can I dan macam-macamnya. What can I ini kan apa yang bisa saya bantu misalnya, apa yang bisa saya lakukan misalnya untukmu, what can I do for you misalnya kan. Dan jawabnya you can apa misalnya you can bring my shoes to my home misalnya ya. Karena ada keperluan tertentu, bisa seperti itu. Terus, kita bisa juga minta, what can I do to help you, misalnya. What can I do to help you, misalnya kan. Bisa juga. Apa jawabannya? Mungkin misalnya, no. Kalau jawabannya penolakan, bisa juga. Atau macam-macam, misalnya what can I do to help you, misalnya tolong panggilkan ambulan misalnya, please call an ambulance misalnya kan. Oke, begitu juga yang lain-lainnya ini bisa kalian cari berdasarkan dari percakapan dialog-dialog yang sudah ada di sebelumnya. Nah, kalau dengan demikian kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, barangkali itu dulu. Jangan lupa subscribe ya. Untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya jika dirasa bermanfaat. Dan juga tunggu video berikutnya karena kita akan buat video tiap hari. Jangan lupa subscribe ya, dan juga sampaikan pada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.